بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, terkhusus para mahasantri dan mahasantri wati Mufid Islamic Academy, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan penjelasan singkat tentang syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dan sekarang kita akan tuntaskan rukun Islam yang kedua, tiga, empat, dan lima, yaitu sholat, zakat, puasa dan haji. Wa dalilu wa zakati wa tafsiru tawhidi qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang salat dan zakat yang di dalamnya juga terkandung makna tauhid adalah firman Allah taala wa ma illa liya'budu mukhlishina lahud mukhlisin padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 Syekh Salih bin Fozan Al-Fozan mengatakan dalam syarahnya, penulis membawakan surat Al-Bayyinah ayat 5 sebagai dalil tentang sholat dan zakat yang merupakan rukun Islam kedua dan ketiga. Salat adalah ibadah dengan badan Sedangkan zakat adalah ibadah dengan harta, di mana kedua ibadah ini saling bergandengan. Karena itulah setelah Rasulullah SAW wafat dan banyak orang yang menolak membayar zakat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengumumkan, La salati zakah. Sesungguhnya aku akan perangi siapapun yang memisahkan, membeda-bedakan antara sholat dengan zakat. Wallahi Lau mana'uni anakon kanu yu'addunaha ila rasulillah laqataltuhum ala man'iha Demi Allah jika mereka menolak menyerahkan zakat yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah aku akan benar-benar memerangi mereka Maka dari ayat tadi dan juga riwayat yang baru saja kita baca maka kita bisa lihat bagaimana semangatnya para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang mau sholat tapi tidak mau bayar zakat sebagaimana dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Ada faidah tambahan di dalam surat al bayyinah ayat 5 terkandung makna tauhid yaitu mengesahkan peribadatan hanya untuk Allah semata tidak menyekutukan Allah dengan yang selain dia. Syekh Salih bin Fozan juga mengatakan salat yang diperintahkan dalam ayat di atas bukanlah sekedar salat biasa yaitu cuma sekedar badannya bergerak kayak orang salat. Yang diinginkan adalah salat yang memenuhi syarat-syarat sah, rukun-rukun dan hal-hal yang diwajibkan di dalamnya. Karenanya Allah taala mengatakan wa yuqimus mendirikan salat Sebab seseorang tidak dikatakan mendirikan sholat Kecuali dengan mengerjakannya sesuai dengan cara yang Allah perintahkan Kita dapati teman-teman Kaum muslimin khususnya yang awam Mereka sholat sekedar sholat Tidak betul-betul memperhatikan dan menunaikan hak-hak sholatnya Yang mencakup syarat-syarat sah sholatnya Rukun-rukun dan kewajiban di dalamnya Bahkan sunnah-sunnah di dalam sholat mereka Adapun syarat sah salat, rukun salat, kewajiban dan sunnah-sunnah di dalam salat, insya Allah akan kita bahas pada level Mufid Islamic Academy yang berikutnya. Adapun zakat yang diperintahkan di dalam ayat di atas adalah zakat yang diberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak untuk menerimanya pada waktu pembayarannya dengan memperhatikan aturan-aturan perhitungannya. Sebagian orang karena tidak belajar, tidak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama, mereka sekedar datang, katanya dua setengah persen, ya dua setengah persen dari yang mana, setelah dikurang yang mana, ditambah yang apa, hutang masuk nggak, piutang masuk tidak, hutang bank bagaimana dan lain-lain, ya, lepas dari riba tidaknya, hutang bank, mereka nggak ngerti, jadi cuman sekedar bayar tanpa menghitung dengan perhitungan yang benar. Selanjutnya, kata penulis Al-Usul Al-Thalathah. Wa dalilu siyami ta'ala. Adapun dalil tentang ibadah puasa adalah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyami. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba عَلَى الَّذِينَ min قَبْلِكُمْ la'allakum tattaqun Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Wa dalilul haji qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang ibadah haji adalah firman Allah Ta'ala. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafar fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97 Kata Syekh Salih bin Fauzan, penulis membawakan surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai dalil puasa. Dan Quran surat Ali Imran ayat 97 sebagai dalil haji. Kata Syekh Salih bin Fauzan, kewajiban puasa adalah atas orang beriman dari zaman umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Jika orang kafir melaksanakannya, maka puasanya tidak sah sebelum mereka bersyahadat terlebih dahulu. Kita dapati kadang-kadang ada tetangga atau teman di kantor ketika bulan Ramadan ikut-ikutan puasa. Ya. Kalau mereka tanya, "Saya dapat apa ya dari puasa saya ini?" Maka kita jawab, "Kamu dapat sehat. Kamu dapat langsing." Tapi kalau mau dapat ganjaran di akhirat, maka tidak bisa karena ya, Tuhan kita berbeda. Kalau kamu mau mendapatkan Ganjaran sebagaimana yang diterima umat Islam berarti kamu harus masuk Islam dulu, dan kalau kamu masuk Islam, maka kamu harus mulai dengan syahadat terlebih dahulu. Di antara tujuan disyariatkannya puasa adalah menumbuhkan ketakwaan, karena takwa mengajak untuk meninggalkan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan keburukan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita berpuasa. Tidak ada yang tahu tentang puasa kita, kecuali Allah Ta'ala, kemudian diri kita sendiri. Kita masuk kamar, bawa botol air minum. Saat sedang berpuasa, kita kehausan, lalu kita minum. Ya. Orang lain enggak ada yang tahu karena kita kunci kamar. Ya. Tetapi, kenapa kok kita tidak berani minum? Kenapa kita tidak berani makan? Padahal di kamar sendirian. Jawabannya, karena kita tahu bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Malaikat mencatat apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Dan karena kita takut, ini menunjukkan bahwa puasa itu melatih seseorang untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Berikutnya, kata Syekh Salih bin Fozan tentang haji. Haji adalah mengunjungi kaabah dan Masyair atau tempat melaksanakan manasik di waktu khusus dengan maksud mengerjakan ibadah khusus, jadi teman-teman, kalau ada orang mengatakan "saya sudah haji ke Iran", maka orang ini hajinya tidak diterima karena beda tempatnya. Bahkan, jangan-jangan memang beda agamanya. Kalau ada orang mengatakan "saya tinggalnya di Balikpapan", tapi saya sering pergi haji setiap hari Jumat, maka kita katakan, "Pak." Haji itu ada waktu khusus, nggak ada orang pergi haji setiap Jumat. Ya, berarti bapak ngawur, kalau dalam bahasa orang Bali Papan itu ngeramput. Haji hukumnya wajib hanya bagi yang memiliki kemampuan. Sering kita dengar haji wajib bagi yang mampu. Mampu sini dari sisi apa? Jawabannya dari sisi badan dan harta. Kemampuan badan yang dimaksud mencakup kekuatan berjalan, berkendaraan, berpindah dari negeri asalnya ke kota Mekah. Maka, orang yang lemahnya terus-menerus sakit dan sakit permanen, serta orang yang sudah sangat tua yang tidak mungkin lagi melakukan perjalanan, maka mereka tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Tetapi, jika mereka mampu dari sisi harta, maka mereka wajib untuk mencari orang yang dapat menggantikan hajinya, sebagai haji yang pertama atau haji Islam. Catatan saya, dan orang-orang yang menggantikan hajinya orang lain atau membadalkannya, mereka pun harus sudah pernah berhaji untuk diri mereka sendiri. Adapun kemampuan harta mencakup kecukupan harta untuk satu, membayar transportasi dan akomodasi selama haji. Ya. Kedua memenuhi kebutuhan dirinya sejak pergi sampai pulang Yang ketiga memenuhi nafkah keluarga yang wajib dinafkahinya Seperti anak, istri, orang tua yang ia tanggung nafkahnya sampai dia pulang Ia juga baru dinilai mampu jika ia telah melunasi utangnya Atau memiliki jaminan yang lain untuk melunasi utangnya Ini baru orang dikatakan mampu Ada orang mampu menabung haji tapi waktu dia pergi haji, anak istri, orang tuanya kelaparan, tidak ditinggalkan uang, maka ini sejatinya tidak mampu. Ada orang mampu beli tiket, tapi tidak mampu memberikan bekal untuk dirinya, bekal untuk keluarganya yang ditinggalkan, nah, di tempatnya haji, luntang-lantung, tidur di jalanan, maka ini sejatinya orang yang tidak punya kewajiban haji. Kelima, haji hukumnya wajib hanya sekali seumur hidup. Selebihnya dianggap haji sunnah. Hal ini merupakan wujud kasih sayang Allah kepada hambanya karena dia tahu bahwa haji itu membutuhkan pengorbanan besar dan berat jika wajib dikerjakan setiap tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaikumul hajja fakhujju." wahai manusia Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji maka pergilah haji Mendengar hal itu Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu bertanya apakah setiap tahun Rasulullah Nabi diam Al-Aqra mengulangi pertanyaannya lagi dan lagi Apakah tiap tahun apakah tiap tahun maka beliau pun mengatakan na'am la wajabat wa Kalau aku jawab iya setiap tahun maka, pasti akan menjadi wajib setiap tahun, dan niscaya kalian tidak akan mampu melaksanakannya setiap tahun. Berarti, haji hanya cukup sekali seumur hidup. Itu yang wajib, sisanya adalah haji yang sifatnya sunnah. Terakhir, barang siapa memiliki kemampuan, badan, dan harta untuk berangkat haji tapi tidak mengerjakannya, maka hukumnya terbagi menjadi dua keadaan: pertama, tidak pergi karena enggan atau malas. Ini termasuk kufur asgor, yaitu kufur kecil yang pelakunya tetap muslim tapi dia berdosa. Dan jika ia meninggal dan meninggalkan harta yang cukup untuk haji, maka dicarikan orang yang dapat menggantikannya haji dengan harta peninggalannya tadi sebab hajinya adalah utang kepada Allah. Kedua, tidak pergi karena menolak atau menentang kewajibannya, maka ini kufur akbar. Yaitu kufur besar yang pelakunya keluar dari Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya tutup video kali ini dengan ringkasan. Salat dan zakat adalah kewajiban. Dia merupakan rukun Islam dan tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya. Dan sholat yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah sholat yang memenuhi syarat sah, rukun, kewajibannya. Itu minimal. Kalau perlu, bahkan kalau bisa adalah sholat yang juga memenuhi sunnah-sunnahnya. Dan tidak dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah sekedar sholat yaitu gerakan badan tanpa kehadiran hati, tanpa memahami esensi dari sholat itu sendiri, tidak memenuhi rukunnya, tidak memenuhi kewajiban dan syarat sahnya. Ringkasan yang lain, zakat adalah perintah dari Allah dengan cara mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya pada waktu tertentu dengan tata aturan perhitungan tertentu. Adapun puasa, hukumnya adalah wajib dari zaman umat terdahulu sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang kafir melaksanakannya, maka puasanya tidak diterima. Di antara tujuan disyariatkannya puasa adalah meningkatkan ketakuan kita. Haji adalah mengunjungi Ka'bah dan Masyair pada waktu khusus di tempat khusus dengan maksud mengerjakan ibadah khusus. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Mampu di sini adalah dari sisi badan dan harta, punya kemampuan untuk berkendaraan, kuat berjalan, mampu berpindah dari negeri asal ke kota Mekah. Adapun kemampuan dari sisi harta adalah mampu membayar transportasi dan akomodasi, mampu memenuhi kebutuhan dirinya sampai dia pulang, dan mampu memenuhi nafkah keluarga yang ditinggalkannya. Haji hukumnya wajib hanya sekali seumur hidup, dan selebihnya adalah haji yang sifatnya sunnah. Siapa yang tidak mau berhaji? Bila karena enggan atau malas, maka dia berdosa. Bila karena menolak atau menentang, maka dia kufur akbar atau keluar dari Islam. Wallahu ala a'lam bishawab. Insya kita akan lanjutkan pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.